Satria Maja Channel. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Satrio Bajaj Channel kawanku ya. Selamat sore kawanku semuanya. Gimana kabarnya kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan di kesempatan sore hari ini kawanku selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dan dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Oke kawan, untuk konten kali ini kita akan mereview beberapa jenis tanaman yang mungkin ada kawan-kawan yang belum pernah diketahui ya. Untuk kawan-kawan semuanya yang belum tahu, mungkin ada yang belum tahu kawan, kita akan mengecek, cek dan mereview. Dan untuk ini kawan ya, bahan yang pertama ini wahong gunung sudah tunas. Nah, sudah tunas dengan karakter meliuk. Dan kemudian yang kedua ada wareng bintang. Ciri-ciri daun seperti ini kawanku, wareng bintang. Daunnya seperti trisula dengan karakter tua dan juga ada lubang-lubangnya. Oke kawan, ini berikutnya ada sancang. Ini ada sancang yang tumbuh subur kawanku. Selamat sore semuanya. Dan ini juga ada sancang, banyak sekali sancangnya lor ya. Dan ini ada proses penyangkuan sancang dengan akar muter. Nah, begini caranya kawan-kawan ya. Kalau ingin mendapatkan bahan bonsai mencangkok dan akarnya bisa muter, caranya seperti ini ya. Kita kerat, kita cangkok, dan kita kasih dasaran seperti ini. Kawan bisa memakai piring plastik atau apapun, atau ember itu bisa, atau loyang atau nampan ya, bisa. Berikutnya kawanku, bahan bonsai Hokianti Import. Ciri-ciri dari Hokianti Import seperti ini kawanku. Daun itu ya hijau pekat dan mengkilat. Hokianti Import hijau pekat dan mengkilat. Kemudian ini kawanku ada Kemuning Mikro dengan aroma khas wanginya ya. Kalau malam hari ini bunganya sangat wangi sekali. Untuk Kemuning Mikro ini kalau malam bunganya sangat wangi sekali kawan. Dan ini sering berbunga untuk Kemuning ini ya. Kemuning ini ciri khasnya sering berbunga. Dan untuk batang seperti ini kawan. Nah, seperti itu kawannya, batangnya putih dan buahnya seperti ini. Sudah berbuah nih kawan ya. Dan siap dipanen, mau saya tanam di bawahnya sini kawan. Siapa tahu nanti tunas. Nah, kita tanam terus. Dan ini mau proses penanaman sancang. Healer. Ini kawan saya channelnya Pasar Dagelan. Dan koleksinya banyak sekali, Lur. Tuh. Nah, medianya apa om iki? Sekam bakar. Nah, ini lor, media sekam bakar. Ladu lebo. Taruh pasir lebo lor, pasir kali. Serindel. Nah, kotoran kambing campur dengan rata. Ora gila ya Mbah kayong ini itu. Nek wong demen ya ngono kuwi. Ngene iki nek ndak demen nandur ngono ya wah gila nyekeli. Lur, sambil menunggu prosesnya lur, kita review lagi. Kalau ini kelengkeng merah lur, sudah berbunga. Ini kelengkeng apa om jenenge om? Oh, kelengkeng mata lada merah lur. Nah, dan ini untuk kawan-kawan yang belum tahu ya, saing simbur mikro Vietnam. Bunga ungu ya seperti ini ciri-cirinya ya. Saing simbur mikro Vietnam bunga ungu. Saing simbur mikro Vietnam bunga ungu. Kalau yang saing simbur super mikro ada. Ini lor. Saing simbur super mikro. Daunnya seperti ini ya, lebih kecil. Ini daunnya seukuran beras. Daunnya seukuran beras-beras lor. Dan posisinya ini lagi sakit. Karena kemarin ketimpa pohon itu lur, pohon kering itu roboh. Pohon kering itu roboh dan menimpa ini ya. Ada cabangnya yang patah nih bekasnya.
Banteng Putri. Nah, untuk kawan-kawan yang belum tahu, ini yang dinamakan bahan bonsai legundi. Legundi, ciri-cirinya seperti ini kawanku ya, hampir sama dengan laban semut, cuman beda jenis, batangnya juga beda. Untuk ciri-ciri legundi seperti ini kawan, bahan bonsai legundi. Dan ini ditanam cabang bisa ya, setek cabang ditancap-tancap bisa hidup. Untuk bahan bonsai legundi, karakternya seperti itu kawan. Oke lor, kita lanjut proses pembongkaran bahan bonsai sancang. Dan batangnya sudah seukuran lengan lor. Dan ini proses pembongkaran dan penggantian pot ya. Ini mau ditanam di pot. Cek akar. Akarnya sudah full lor. Karena sancang itu yaitu kaya dengan akar ya. Untuk bahan bonsai sancang, si Anci dan Anting Putri itu untuk perakaran itu cepat. Akar sudah menembus bawah angkasa. Akar sudah menembus lor dan pembongkaran. Boleh enak pot gede tiga watu di tumpang nih watu pisan mending. Akar full nih akar. Di ekspos akar nih. Kayak model Niagara. Wah ya tidak. Oh, iki sing kene. Akhirnya lahir sudah pendungkelan. Proses pendungkelan bahan bonsai sancang lur. Bulang sancang di kebun. Nah iki wis dipecah bekas ya. Oh, pecah dhewe. Bahaya tembak. Masa layo itu tukang tinggi. Rong minggu kok piye ngene, Mbak. Ya gelis momen ya. Wah lagi langsung dianu om dikawat pisan kecil ditemoto 2 minggu lor ini lor ya. Tanam 2 minggu akarnya sudah segini panjangnya kurang lebih 40 cm ya. Ini 3 anu om 3 ekspos akar kayak daur tiada aku wal apa terus dikawat pisan ini dikawat pisan ini. Wuh, akarnya lor. Ceklek bala. Program aku ceklek. Walah. Tapi sok tukul neh, sok. Ngene ae. Ku tincep neh, sok. Ku tincep neh gen kok iki. Ini iki ketok mati. Napa? Kaya teh. Mboten lek sancang. Anu dia ispos akar mawon. Dene watu. Ini tuh watu kene watu pisan. Nggih tumpangne pisan. Watu pisan. Ini lor ya, akar dari sancang ternyata perakarannya cukup lumayan banyak ya. Oke lor, untuk konten kali ini saya akhiri dulu lor ya, sampai di sini. Tetap simak di Satrio Baja Channel. Yang penting bikin konten, yang penting semangat. Karena pemula itu yang penting semangat. Saya akhiri untuk konten kali ini lor ya, dari saya Satrio Baja Channel. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.